Mau nyuci piring? Iya. Beneran Ida nggak mau dibantuin? Enggak, ini mah sedikit. Sedikit ya? Iya. Turunan Kidul, seperti biasa kita vlog desa lagi dan kita lihat-lihat suasana pedesaan lagi tentunya. Dan sahabat Jampang Turunan Kidul, kali ini saya mau bersilaturahmi lagi ke Neng Ida ya, dimana Neng Ida ini adalah gadis keturunan Palestina yang tinggal di kampung. Oke, sahabat Jampang Turunan Kidul, ini sudah sampai di desanya, tapi saya belum ketemu sama itunya, sama si Neng Idanya. Mudah-mudahan dia ada di rumah ya. Ida mau izin nyuci piring dulu ya. Mau nyuci piring? Iya. Oh, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku ikut ke belakang nanti nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Boleh beneran? Iya, beneran boleh. Iya. Mau dibantuin nggak itu Ida? Nggak apa-apa, jangan. Nggak apa-apa. Ida cuciannya nggak banyak? Enggak. Oh, cuma sedikit ya? Ini doang. Oh iya. Ini kambingnya. Oh, ini kambing. Iya. Kamu suka ngasih makan kambing ini berarti? Suka. Cuci piring dulu. Iya. Kambingnya satu ekor. Oh, nyuci piringnya di sini? Iya. Kalau Ida mandi di sini juga? Iya. Oh, suka di sini. Tapi nyaman ya Ida ya? Nyaman. Beneran Ida nggak mau dibantuin? Enggak, ini mah sedikit. Sedikit ya? Iya. Misalnya malam-malam gitu, Ida kalau misalnya pengen pipis di sini berarti? Iya, bawah senter. Bawah senter, nggak takut tapi? Enggak. Udah biasa ya? Biasa. Kalau di sini masih banyak ini nggak, Ida? Masih banyak ular gitu? Hewan-hewan gitu? Ada ya? Ada. Tapi Ida nggak takut ya? Takut dipatok. Takut dipatok ya? Tapi alhamdulillah nggak ini ya? Nggak. Yang penting hati-hati ya Ida. Ya. Dan sampai inilah. Udah, Kak. Udah selesai? Udah. Oke. Ini dulu dapat kambingnya dari mana, Ida? Kakek. Dulu kakek ada rezeki, terus dibeliin kambing di ternak. Di ternak. Tapi ini tinggal satu? Iya. Yang lainnya di kebun kayaknya. Di kebun? Oh, di, iya, dibawa ke kebun gitu ya? Oh, yang di kandang sebelah itu kosong ya? Kosong. Oh.
jadi emang suka dilepas di kebun supaya cari makan gitu ya. Kalau yang ngambil makan siapa biasanya? Kakek. Ya, Wila cuma ngasih doang. Ngasihin aja ya. Hmm. Oke, tapi Ida berarti belum pernah. Enggak pernah enggak sih Ida nyari makan kambing kayak gitu? Kadang suka bantuin doang, cuman kalau sendiri enggak. Oh, enggak pernah ya, soalnya cewek ya. Iya. Apalagi tadi hutan-hutan serem ya, banyak binatang buas ya. Benar. Ini kambingnya mau diapain nih? Mau dikorban? Kalau misalnya lebaran haji mungkin dikorbanin. Dikorbanin nanti ya. Hmm, pengen beli kambing lagi enggak? Pengen nambah lagi kambingnya ya. Kenapa enggak yang cewek kambingnya? Ini kan cowok. Kok cewek bisa hamil kan? Kan lagi dibawa ke kebun. Oh, ada yang cewek. Ada. Cewek. Maksudnya perempuan kambingnya ya? Perempuan, betina, kambing betina. Oke deh ya. Itu bisa mau ditaruhin. Ya, itu Ida, Neneknya kemana? Ke depan ya? Kayaknya ke depan. Ke depannya. Cuci piringnya udah ya. Tadi makan-makan juga udah ya. Oke, sekarang mungkin vlognya sampai di sini dulu ya. Aku terima kasih banget nih Ida udah ngasih informasi banyak ya kan. Aku sempat silaturahmi lagi ke sini. Nanti kalau misalnya aku ada waktu lagi, aku silaturahmi lagi ke sini. Ida jangan bosen ya. Enggak ya, bener ya? Iya, jadi ada teman ngobrol. Jadi ada teman ngobrol ya. Takutnya nanti aku ngeganggu gitu. Kan aktivitas Ida kan banyak kayak gitu. Cuman ini aku pengen Ida tuh jadi motivasi ataupun jadi inspirasi, yaitu sahabat gampang turunan kidul kayak gitu ya. Enggak apa-apa kan ya, aku suka kesini silaturahmi kayak gitu ya. Ya. Ida mudah-mudahan aja Ida sama nenek sama kakek selalu sehat ya. Sehat, panjang umur, lancar rezekinya ya. Terus Ida juga jadi anak yang solehah ya, berbakti sama nenek sama kakek ya. Kalau sama ibu, ibu suka pulang nggak? Setahun sekali. Suka kangen nggak? Kangen ya. Oke deh ya, kalau misal kayak gitu aku harus pulang dulu ya Ida ya, udah sore juga. Ida juga mungkin ada aktivitas lainnya. Terima kasih atas infonya, mudah-mudahan Ida sukses selalu ya. Tetap bersyukur dan selalu kuat ya. Oke, terima kasih ya Ida ya, aku pulang ya. Oke, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Oke, sahabat Jampang Turunan Kidul, mungkin vlog desa kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kita sudah bersilaturahmi kepada Teh Ida ataupun Neng Ida ya, gadis keturunan Palestina ya, yang tinggal sama kakek dan neneknya, dan dia juga sudah ditinggal oleh ayahnya, dan tinggal ibunya juga masih bekerja di Jakarta kayak gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ya, mungkin sampai di sini dulu sahabat Jampang Turunan Kidul ya. Lain waktu nanti kita bisa vlog bareng lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.